Akan balas seksa. Kada bi'ali Fir'aun. Tengok, ni Allah cerita tu siapa tadi ni? Allah cerita Abu Jahal. Allah cerita orang Quraisy musyrikin Mekah. Tapi Allah bawa sampai mana? Sampai Fir'aun. Dan Fir'aun ini sentiasa menjadi contoh sepanjang zaman. Ya, contoh sekalian. Jadi siapa pun yang kemudian daripada Fir'aun buat buruk, buat jahat, engkar, jadi tawud, contoh sekalian, menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, menghalang manusia daripada agama Allah, menghalang dakwah, tuan-tuan, semuanya akan kadak bi'ali Fir'aun. Dia akan terima nasib yang sama macam Fir'aun. Nah, malah dia disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Fir'aun. Kita Fir'aun ni jangan pelik, memang akan jadi contoh je. Hari ni orang cakap Fir'aun, kau ni macam Fir'aun lah, tak apa. Kan Allah pemajut Abu Jahal, bukan macam Fir'aun. Kadak bi'ali Fir'aun. Abu Jahal dan 10 dan 1000 tentera yang dibawa dalam peperangan Badar itu sama macam Fir'aun yang dulu membawa tenteranya untuk menghambat Nabi Musa AS dan orang-orang yang beriman. Ini tentu kita kena ingat Fir'aun itu yang menjadi contoh kepada manusia yang melakukan segala kejahatan, kata ulama, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bersalah. Ini Fir'aun. Sebab itu dia disebut Tawud yang besar. Tawud, dia melampau-lampau. Bukan sekadar dia mau dianggap sebagai raja. Memang dia raja. Memang dia raja di negara Mesir yang luas, di bumi yang luas, dengan sungai Nilnya itu, tuan-tuan. Memang dia itu seorang raja, tapi dia tak cukup untuk dianggap sebagai raja, malah dia kemudian mahu diangkat sebagai Tuhan. Itu yang tawhid, itu yang sangat melampau-lampau, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, kejahatan, kezaliman, keingkaran, kesombongan, semuanya terhimpun pada manusia yang namanya Fir'aun ini. Sebab itu bila sombongnya Fir'aun itu, tuan-tuan sekalian, sampai ingin, tahu ceritanya, sampai ingin membunuh Allah, sampai diperintahkan Haman untuk membina menara tinggi untuk memanah Allah, kononnya, tuan-tuan sekalian, sampai begitu sombongnya dan jahatnya, tuan-tuan sekalian. Atas apa? Nah, ni kita balik kepada kita tasawuf itu, sombong itu biasa datang atas kelebihan yang Allah beri. Kita tak ada apa-apa nak sombong apa. Tapi orang yang sombong itu, orang yang mudah terpalit dengan al-kibir, sifat sombong itu, ialah bila Allah telah beri kelebihan pada dia. Itu yang jadi sombong. Jadi ingat, kelebihan yang Allah beri itu memang kita syukuri, memang kita seronok. Tetapi ingat, itu juga jalan kepada satu kedurhakaan yang besar, yang namanya al-kibir, yang namanya sombong. Tak kira kelebihan apa, satu kelebihan pun boleh jadi orang sombong. Apatah lagi si Fir'aun ini, dia orang yang paling kaya. Malah dikatakan kayanya Qarun kaya lagi si Fir'aun. Tentu saja dia orang yang kuat. Sehingga dalam riwayat ada mengatakan, dalam tafsir Ibn Kathir berkata, beratus tahun hidupnya tak pernah sakit. Dia orang yang kuat. Malah dia punya bala tentera yang hebat, yang kuat. Dia ada kuasa, dia raja, tuan-tuan. Itu kelebihan-kelebihan besar yang rupanya menenggelamkan dirinya dalam sombong. Ini Allah kata, mereka itu sama seperti kelakuan Fir'aun, yang maknanya akhirnya mereka sama juga kesudahannya seperti Fir'aun. Jadi macam mana dia bersifat, apa yang dia lakukan, apa yang ditunjukkan, maka itu yang akan menjadi kesudahan dan akibat. Jadi Abu Jahal tak dapat begitu kerana perangai dia sama macam Fir'aun dulu, yang begitu juga seperti Fir'aun, kadab bi'ali Fir'aun wallazina min qablihim. Dan sama juga bukan sekadar Fir'aun, ada lagi orang-orang yang sebelum daripada mereka itu. Yang ini yang sama tadilah, yang tak mau beriman, yang dustakan ayat Allah, yang ingkar menentang Islam, yang menghadap Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Jadi yang sama itu, kesudahannya pun sama. Satu adalah dalam Al-Quran, tentunya Allah SWT cerita pada kita, umat-umat, bangsa-bangsa yang telah Allah SWT binasakan sebelum daripada Fir'aun dan selepas daripada Fir'aun. Yang besar sebelum Fir'aun, kalau tuan-tuan boleh ingat kembali, yang bermula daripada kebinasaan kaum Nabi Nuh AS. Kaum Nabi Nuh AS, berapa panjang tempoh yang diberi oleh Allah, peluang yang diberi oleh Allah untuk mereka beriman, untuk mereka taubat. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku sentiasa, kata Nabi Nuh, siang, malam, pagi, petang, mengajak mereka supaya beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada
Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tetap tidak diindahkan. Tentu kita kena ingat, kita kena tengok ada benda ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Benda buruk, benda jahat, benda dosa yang masih terselit dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang yang masih ada dalam rumah tangga kita. Demi kita mengetahuinya, demi kita ditunjukkan oleh Allah, itu maknanya terus datang perintah Allah supaya kita meninggalkannya dan bertaubat padanya. Apatah lagi kadang-kadang orang beritahu kita yang kita buat ni tak betul, yang kita dibuat salah. Tuan ini tak betul, tuan ini keburukan, haji ini zalim, ini nyanyi orang, ini benda yang tak dibenarkan dalam syarak, ini satu tipu daya dan begitu-begitu. Bila ditunjukkan begitu, kita sebenarnya tak ada pilihan melainkan menghentikan terus kejahatan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peluang yang Allah beri kepada kita, tuan-tuan, sebelum saat ini yang dikatakan fala yalumanna illa nafsah, maka sampai saat akhir hayatnya, maka jangan lagi kamu nak mencela kalau didatangkan siksaan dan azab, melainkan kamu harus cela diri kamu sendiri yang sombong untuk tidak mahu bertaubat. Kaum Nabi Nuh kemudian diikuti dengan kaum Aad, yang kaum yang diutuskan padanya Nabi Hud alaihissalam, kemudian kaum Tsamud yang diutuskan padanya Nabi Saleh alaihissalam, kemudian kaum Sadum yakni kaum yang diutuskan Nabi Lut alaihissalam, dan kemudiannya kaum Madian, negeri Madian, yang diutus padanya Nabi Syuaib alaihissalam, dan kemudian bau Firaun dan bala tenteranya. Ini 6 yang besar, tuan-tuan sekalian. Jadi kita tengok semuanya ada kesalahan, ada keburukan, ada kejahatan, tetapi yang Allah nak kata pada ayat tadi kafaru. Simpulannya mereka kufur. Mereka tak nak beriman, mereka tak nak mengikut ajarkan Rasul. Dan mereka dibinasakan oleh Allah walaupun dalam bentuk yang berbeza-beza dengan hukuman yang bermacam-macam. Dan kemudian ada lagi, kalau kita ini lagi pula. Ini zaman Rasulullah, kalau di zaman Firaun saja dah ada sebelumnya, di zaman kita ni lagi kita boleh lihat banyak lagi. Dalam Al-Quran pun ada disebut Ashabul Ukhdud, ada disebut Ashabul Rassi, ada disebut Ashabul Qaryah ataupun penduduk Antakiyah, ada Tubba', ada kaum Sabak. Ini semua cerita-cerita yang sarah dimuatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi aktibar dan pengajaran kita. Jadi yang kita kata tadi, kesimpulannya kafaru bi ayatillah. Fir'aun ke, sedang ini Abu Jahal dan para musyrikin Mekah ke, ataupun yang lain-lain sebelum daripadanya yang kita sebutkan tadi ke, kafaru bi ayatillah. Persamaan mereka, mereka itu kufur pada dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan.